Lama nggak jumpa. Nah, kita akan jalan-jalan lagi nih di sekitar Buleleng Bali di Banyumala Waterfall. Kebetulan perjalanan kita ini sempat diguyur hujan ya. Saya kebetulan hari ini membawa turis dari Spanyol. Nah, kita lihat nih rumah-rumah di Bali seperti ini, sangat indah bukan? Ya, akhirnya kita sampai di Banyumala Waterfall atau air terjun Banyumala. Di sini kondisi habis diguyur hujan, jadi masih agak sedikit basah, jadi agak licin-licin gimana gitu, jadi harus hati-hati ya, pelan saja. Jalannya cukup menurun, kurang lebih kita harus dari parkiran jalan sekitar 500 meteran lah. Today I will accompany my friend from Spain. It is Christina, Alba, and go to Banyumala Waterfall. Let's see it. Nah, ini dia sungainya, sangat jernih sekali. Ini adalah sisa-sisa dari air terjunnya. Di sepanjang perjalanan kita dikelilingi dengan kebun-kebun yang indah dan banyak-banyak bunga ya. Ini ketemu dengan teman-teman juga. Airnya jernih sekali. Ya, kebetulan hari ini aku sedang membawa tamu dari Eropa, jadi mereka memang minatnya berbeda. Nah, ini dia jalannya turun menurun banget nih. Nah, kita harus hati-hati nih. Ini masih habis diguyur hujan, jadi ya mohon untuk hati-hati. Bagi siapapun teman-teman yang pengen kesini, wajib hati-hati ya. Nah, ini dia Alba, Tado, dan Christina. Wih, lari dia. Perjalanan untuk turun ke areal kurang lebih sekitar 30-an menit ya. Ya karena belum pertama habis hujan, jadi agak licin, jadi kita harus hati-hati. Dan yang kedua juga memang medannya cukup ya ekstrim sih enggak sih. Cuman ya kita harus hati-hati aja. Nah, ini jalan turunnya seperti ini, harus hati-hati. Pelan karena ini sangat licin sekali ya. Apalagi di kondisi musim seperti ini, hujan, jadi ya harus hati-hati dan waspada. Nah, kita lihat ini dia banyak sekali rembesan-rembesan air. Wah, tuh di depan sudah mulai muncul ada air terjun kecil-kecil. Di daerah Buleleng sendiri ini, di daerah sini banyak sekali terdapat air terjun, tidak hanya satu ya, ada banyak. Nah, kebetulan saya hanya
mengunjungi tempat ini aja. Karena waktu yang tidak memungkinkan, karena sebelum kesini sempat ke Cikumbul, tapi karena hujannya sangat deras sekali dan tidak terang-terang, akhirnya kita memutuskan untuk lanjut aja, kita langsung ke Banyumala. Nah, ini kan banyak turis-turis asing yang datang ke sini. Inilah dia Banyumala Waterfall atau air terjun Banyumala di daerah Buleleng. Nah, mari kita mendekat, seperti apa sih? Cukup indah ternyata. Tempatnya cukup sepi. Kita juga bisa berenang di bawahnya, tapi ya dingin lah tentunya. Tidak banyak orang lokal, justru malah lebih banyak orang asingnya. Jadi ya maklum aja ya, orang asing itu cenderung, atau turis-turis asing lebih cenderung menyukai tempat-tempat yang seperti ini dibandingkan tempat yang ramai. Ini dia Banyumala Waterfall. Kelilingnya juga, tempatnya juga cukup menarik sih. Di sana ada jembatan, kita bisa berfoto atau mengambil video dari sana. Pemandangannya pun cukup indah. Cocok bagi yang kita memang yang penat dengan situasi kondisi. Hello Christina. What do you think about this waterfall? Wow. Is this first time you come here? You wanna come here again? Okay, enjoy your time. What do you think about this waterfall? Marvelous. Oh. Very, very nice. You must come here with this guy. Thank you so much. Okay. Suhunya daerah sini cukup dingin. Pegunungan ya, dekat dengan induk. Ya, inilah dia Banyumala Waterfall. Dan akhirnya sampai jumpa lagi ya.